Kang Dadang lagi makan, Kang Dadang. Halo sahabat subscriber semuanya di seluruh Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di video vlog daily life supir. Kali ini saya lagi berada di toko ya, karena kebetulan baru pulang ngirim barang, terus nyampe toko belum ada lagi kiriman ya. Jadi makanya begini aja nih teman-teman. Pada ngumpul. Siap. Dan ini hari kedua saya kerja di toko material ya. Hari pertama saya masuk hari Sabtu, tapi karena hari Minggunya libur, jadi hari Senin saya baru masuk lagi ya. Dan saya kerja ini harian ya, dibayar harian. Jadi pas kemarin hari pertama saya kerja itu pulang langsung gajian ya. Di sini kerja tuh di toko material tuh masuk dari jam 7 ya, setengah 8 buka toko, sampai sore itu sekitar jam 5 pulang ya teman-teman. Wah, cuacanya di sini mendung dan kebetulan turun hujan teman-teman. Beginilah teman-teman nih, teman-teman saya. Ini nih kakek nih, kakek Boy namanya, kakek Boy nih baru pulang ngirim nih. Langsung dia siap-siap tuh mau apa ya dia. Apa kehujanan? Oh, dibenahin katanya kehujanan teman-teman. Karena memang cuaca nih hujan, turun hujan. Di Bogor nih turun hujan ya teman-teman. Ini dia kegiatan pada saat belum ada kiriman barang ya teman-teman. Ada juga yang bikin ini nih, lagi ngerakit gerobak. Ini namanya Yakobus, orang Nias asli nih teman-teman. Oke. Halo dong, saya halo ke orang Nias. Halo Gugas. Pakai bahasa Nias dong. Hah? Pakai bahasa Nias, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua. Oras. Ini nih, bon kiriman nih teman-teman nih. Hujan lagi, hujan.